cepatlah dikit nih, Go. Break, bos. Hai, babe. Mana nih hadiah buat aku? Hah? Kok khas sih? Ya udah, aku pinjam mercy kamu ya. Ambil aja kuncinya dari kamar. Oh iya, kamu ingat kan kalau hari ini tuh hari ulang tahun aku? Terus? Aku mau pinjam ATM kamu buat hangout sama teman-teman aku. Depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Mas. Ini Mas teh hangatnya diminum. Makasih ya. Oh iya, aku mau nanya. Kamu masih kerja sama orang itu? Kalau emang iya, kenapa dia? Kok nanya kenapa? Kita mau makan dari mana lagi? Astagfirullah, istighfar, Mas. Terserah kamu deh, aku capek denger kamu marah-marah terus. Kok kamu gitu sih? Terserah. Jam 9, bos. Kenapa si Francis tidak balik-balik? Coba sana kamu pergi lihat. Siap, bos. Bos, sepertinya si Frank diculik, bos. Bajingan, aku tahu si Frank sih kamu culiknya. Di tempat biasa dekat markas kita, bos. Aku kesana sekarang. Apa yang lo maksudin kawan lama? Berhenti manggil gue dengan kata itu. Teknik apa lagi yang lo lakuin, ha? Teknik? Emang kita lagi belajar silat. Seharusnya lu tuh kagak usah nyaingin bisnis gua. Diam, kita mulai saja negosiasinya. Gua gak akan nyakitin anak buah lu kalau kita negosiasinya secara damai. Lu berani? Emangnya apa yang mau lu tawarin? Hah? Stop bisnis lu. Kasih gua sampel itu ke gua. Itu saja. She keeps a moist chandelier in a pretty cap. Brengsek. Ini tuh polisi. Sudah aku bilang apa? Berhenti, Mas. Berhenti dari semua pekerjaan kotormu itu. Aku udah gak bisa lagi menerima kenyataan bahwa suamiku itu seorang bandar. Kamu bilang saat kita menikah nanti kamu akan berubah menjadi lebih baik dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ya, maafin aku ya. Aku bakal berhenti kok dari pekerjaan ini. Terima kasih, Odija, ya. Dia selalu membawa aku ke jalan yang benar. Masuk. Berikan berkas ini ke Mary. Baik, Pak. Mary, ada tugas untukmu. Yes. Dan senang lebih dahulu, karena ini kasus pembunuhan. Jadi segera investigasi tempat tersebut. Baiklah, kamu bisa mengandalkan. Bentar, ngomong-ngomong, mengapa tidak John saja memberikan tugas ini? Dia kan kepala kepolisian, jadi dia sangat sibuk. Jadi bersyukurlah kau mendapatkan pekerjaan. Baiklah, aku akan menginvestigasikan kasus ini. Ya, semoga berhasil menjadi kasus pertama yang kau pecahkan.
Gila. Wargaku sekalian, saya tahu apa yang kalian rasakan. Tetapi untuk panik dan tidak melakukan rutinitas kalian sehari-hari bukanlah sebuah pilihan. Saya yakinkan sebagai wali kota Nostra bahwa kepolisian dan badan keamanan akan tetap menjaga kalian. Dan juga jangan pernah lupa bahwa Tuhan selalu melindungi kalian. Jadi wargaku sekalian, lakukanlah aktivitas kalian seperti biasa. Saya hanya akan membatasi aktivitas kalian hingga jam 12 malam. Jadi mohon untuk berhentikan semua aktivitas di jam tersebut. Terima kasih. Ada apa nih datang tiba-tiba? Ah, kalau nggak boleh gue balik aja lah. Nggak, bercanda ya, masuk. Berani dong. Rija, ada Julian di sini. Tolong ambilin teh dong. Gimana kabar? Ya, gini-gini aja. Masih belum dapat kerjaan. Lagi juga ntar kayaknya gue bakal pergi ke tempat lain. Polisi juga belum tahu kok siapa pelakunya, jadi masih aman lah. Lu tahu kan polisi di sini tuh nggak becus. Tapi fakta sih, Christopher, gue waktu itu berapa pasang sama cewek cantik. Sampai sekarang gue masih mikirin cewek itu. Wah, bos, lu jatuh cinta. Kecilin suara lu, gue nggak suka sama hal itu. Terus lu udah kenal apa belum? Ya. Terus lu udah tahu ciri-cirinya? Yang jelas dia cantik. Dia pakai hijab. Dia pakai. Alija, ada tamu tuh. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Alima, baru datang. Iya, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ayo masuk. Ada apa, Julian? Itu cewek yang gue ceritain, Christopher. Lu yakin? Itu teman istri gue loh. Wah, boleh gak gue kenalan sama dia? Bentar, gue tanya dia dulu. Johnson, tutup saja kasus 3 bulan yang lalu.
Ada apa pak, kasus di Yosef itu? Ya, kamu tidak mendapat apa-apa selama 3 bulan. Menurutku itu sih cukup. Bagaimana dengan keluarga mereka pak? Kamu sudah lihat penelitian bukan? Mereka tidak punya siapa-siapa. Anggap saja mereka saling membunuh. Baik pak. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano. Izin ya kak. Mama nempel di atas ini. Oke oke oke. Iya ceritanya lagi udah, oke? Lo harus. Cilok ayam, cilok ayam. Ini ya. Kesaya mencek tidak berjual. Greenpeace dikasih TKP tersebut. Lu madep-madepan dong kayak ngobrol biasa. Satu. Iya, makasih ya. Jangan lihat kamera lu ya. Lu tahu kalau gua enggak tahu ini kok. Kok lu ketawa sih? Mana nih ketawa sih? Ya maksudnya jangan nih. Ini tuh ya. Ya kan lu Bang. Kita bulan gue di sini ya. Ini sih yang terakhir ya ini. Tunggu bentar. Sekarang ya. Lagi. Lanjut ke. Cepatlah dikit Niko. Siap bos. Cepatlah dikit Niko. Baik bos. Orang. Cepatlah dikit Niko. Baik bos. Jangan ke. Pada jangan ke. Pada suatu hari. Cepatlah dikit Niko. Baik. Ini berapa menit ya? Nah, action gitu. Iya, iya, tapi badut ke dia. Aduh. Hai, Ferry.